Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Masian. Oke teman-teman, pagi ini Masian masih berada di Ethos Body Repair ini di daerah Bogor. Teman-teman yang mau main kesini bisa lihat nih proses pengerjaan unit Mahindra Transport atau MTI ya, progresnya. Mungkin teman-teman yang daerah Bogor dan sekitarnya bisa mampir nih di daerah sini teman-teman. Tepatnya ini nggak jauh dari terminal Bubulak Bogor ya. Nah, jadi hari ini Masian mau ngeliput progres pengerjaan unit Mahindra Transport. Kira-kira udah sampai tahap apa ya? Nanti Masian kasih lihat secara detail ya teman-teman. Jadi hari ini Masian mau ngeliput ini langsung secara live teman-teman. Jadi selesai aku rekam ini langsung aku upload ke YouTube ya. Jadi hari ini aku mau menyajikan updatean atau progres yang dikerjakan di Ethos Body Repair hari ini, khususnya untuk Armada Mahindra Transport Indonesia ya teman-teman. Nah, pokoknya buat teman-teman yang belum subscribe channel Masian, silakan di subscribe dulu dan jangan lupa juga untuk dukung terus channel ini ya supaya berkembang. Jangan lupa juga untuk diberikan komentar, di share ke teman-teman kalian juga. Pokoknya makasih banyak buat teman-teman yang sudah ikutin terus video-video Masian selama di Ethos Body Repair ya. Tadi aku datang ke sini tuh dari jam 7 pagi dari Ciledug dan sampai di Ethos Body Repair Bogor ini jam berapa tadi ya? Jam 8 lewat 40, hampir jam 9 teman-teman. Hampir 2 jam perjalanan dari Ciledug ke Ethos Body Repair ini ya. Jadi makasih banyak nih teman-teman yang udah menyaksikan video liputan di Ethos Body Repair ya. Nah, sekarang aku mau kasih lihat progresnya dari unit yang ada di ruang painting ini ya. Ini tadi baru aja selesai untuk tahap vernis lapis kedua atau clear coat lapis kedua. Kita lihat seberapa kinclongnya nih hasilnya. Tuh. Ini kalian udah bisa untuk ngaca nih. Mantap ya. Bener-bener kinclong banget. Kita lihat dari tampak depannya dulu nih. Tadi kan sebelumnya itu masih proses di amplas, dibersihin, terus proses pemasangan stiker juga. Nah, sekarang untuk stikernya ini udah dilapis vernis ya atau clear coat. Jadi ini lebih awet stikernya dan tertimpa oleh vernis teman-teman atau clear coat. Lihat dong, hasilnya kinclong banget, maksimal kinclongnya. Ini masih basah ya, masih terlihat basah. Entah ini nantinya bakalan dilapis kembali atau enggak. Karena ini, nah kayak noda, bukan noda sih. Ini bisa dibilang ada kayak laler nempel kayak gini nih, udah menjadi pemandangan yang wajar sih kalau di dalam proses clear coat atau vernis ya. Ini nih sulitnya untuk proses vernis atau clear coat teman-teman. Udah pasti banyak banget kayak serangga ataupun hewan-hewan yang menempel nih. Nantinya sih bakalan di vernis ulang di bagian sebelah situ. Mungkin di amplas tipis sedikit ya. Bisa ngaca cuy itu. Mantep, bisa ngaca ya. Gokil banget. Nah ini dia tadi stiker yang ditempel ulang. Jadi kalau pas Masian pertama kali ke Ethos Body Repair itu lagi proses pemasangan stiker kan ya, pas malam-malam. Nah, jadi pas Masian tadi pagi baru sampai itu ternyata lagi ditempel ulang stikernya. Jadi stiker yang lama dikelet terus diganti dengan yang baru ya teman-teman. Dengan yang ini nih. Jadi untuk stiker yang lama itu ada kesalahan teknis teman-teman, atau di bagian stiker itu ada yang keriting gitu teman-teman, ada yang gelembung-gelembung. Bu Vivi juga udah menjelaskan ya di video sebelumnya. Jadi ini udah pasang stiker yang baru lagi dan ini
masih tetap sama dengan jenis hologram ya, atau lembayung. Tuh, jadi kalau kena cahaya itu cakep banget, kayak ada pelangi-pelanginya. Nah sekarang kita lihat ke bagian wayangnya nih. Nah ini di malam, di hari sebelumnya jam 1 siang, ini proses penempelan wayang ya, stiker wayang. Dan ini juga udah ditiban oleh clear coat atau pernis. Jadi ini lebih keren hasilnya ya, ketika stiker sudah ditiban oleh pernis tuh, jadinya kinclong banget, mantep ya. Ya mungkin sebagian masih ada yang kayak meler-meler seperti ini, nantinya bakal diamplas ulang dan dipernis ulang nantinya. Wah, cakep banget sih. Emang unit item kalau udah kena pernis itu kinclongnya bukan main ya. Cakep banget. Kita lihat dari sisi di sebelahnya. Nah, kita lihat dari sisi di sebelahnya ini tuh masih tetap sama. Ini ada beberapa serangga yang menempel di sini ya. Ini emang udah jadi apa ya, pemandangan yang nggak asing lah kalau lagi proses pernis, udah pasti ada aja yang menempel ya teman-teman. Ini juga sama. Ini stikernya, jadi stiker bagian kiri dan kanan ini dipasang stiker baru ya. Tetap sama dengan lembayungan nih, stiker model hologram. Tuh kalau kena cahaya seperti ini nih, cakep banget. Tuh, jadi di sini untuk ruang pendingnya, ini ada kipas untuk mengeringkan bagian clear coat ya. Ini ada kipas. Keren banget. Ini mungkin beberapa persen lagi baru masuk tahap finishing ya. Cuman belum clearing untuk di bagian belakang. Untuk di bagian belakang aja belum pasang cowl ya. Mungkin nanti selanjutnya bakalan masihan kontenin kalau lagi pasang cowl belakang atau pembuatan livery belakang teman-teman. Soalnya unit ini sebelumnya itu masih body Jetboost 2 ya. Jadi ini rencananya bakal dibuat jadi Jetboost 3 semua teman-teman. Tuh. Kita lihat dari yang sebelah sini, ini juga bisa buat ngaca loh. Tuh, mantap. Keren banget. Ini garapan dari Ethos Body Repair ya. Emang ini perpaduan yang cakep banget sih. Untuk warna hitam, gold, dan silver itu masuk banget nih. Keren pol. Ini apalagi bagian depannya nih. Ini bagian depannya kan udah kena cahaya dari matahari ya. Tuh, jadi kelihatannya kinclong banget tuh, seperti kaca teman-teman. Mantep. Ya wes, mungkin segitu dulu untuk updatean unit Mahindra Transport yang satu ini ya. Ini udah masuk tahap pernis lapis kedua teman-teman, atau clear coat lapis kedua ya. Ya wes, nanti kalau ada updatean terbaru bakalan masihan buatin lagi videonya ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video hunting hari ini. Dan sampai bertemu lagi di video hunting selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.